Kalau saya intip sih bagus banget. Ini sih wajib saya minta. Assalamualaikum dan halo guys. Saya mendapatkan kiriman kembali dari teman berupa satu buah kotak putih. Ya, tapi sebelum saya buka untuk kotaknya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Activity and Lifestyle bersama saya Irwan Riswandi. Dan oke, tanpa berlama-lama, kita unboxing untuk kotak putih ini yang tadi saya tulisannya sih, ini saya yakin ini mikrofon ya. Jadi, kita unboxing bareng-bareng ya. Yang pertama, biar jelas di sini, oh ini ada busa pelindungnya. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada manual booknya. Bahasa Inggris dan bahasa China. Ini sepertinya memang buatan China, guys. Kemudian kita dapat juga windscreen ya. Ini isinya hanya windscreen. Saya juga sudah tanya ke teman saya, ini barang selengkap-lengkapnya. Jadi tidak ada di sini, tidak ada dead cat-nya, jadi hanya windscreen. Kemudian kolcu ya, untuk penyangga dari mikrofonnya, ini kolcu. Udah kayak mic yang saya pakai ya, Siren ataupun Rode, merek-merek Rode atau Saramonic yang lain yang mahal-mahal. Bahan ABS-nya juga kuat, bagus ini. Ya. Kemudian kita dapat kabel-kabelnya. Saya buka untuk kabel-kabelnya ada apa aja. Di sini yang pertama terdapat konverter untuk PRRS. Jadi di sini untuk konverter PRRS ya, ini 4 volt ke mikrofon dan audio. Berarti otomatis mikrofon ini bisa digunakan di smartphone atau di handphone. Yang kedua, kita dapat kabel AUX-nya atau kabel sound-nya ya. 3 volt. Ya, jadi ini untuk kabel mikrofon ke kamera kalian. Nah, jadi kalau kalian menggunakan kameranya menggunakan handphone, ini sudah terdapat konverternya, jadi kalian tidak usah jajan kemana-mana lagi kalau kalian beli mikrofon ini. Kemudian yang terakhir, ini ada kabel USB tipe A to micro USB, berarti ini untuk charger. Dan kita lihat untuk mikrofonnya sendiri. Saya intip sih, kalau saya intip sih bagus banget. Ini sih wajib saya minta. Pokoknya sampai saya lempar gitu aja. Jadi ini dari detail mikrofonnya ya, kalian bisa lihat build quality-nya luar biasa. Ini dari metal. Kemudian untuk modelnya sangat modern. Dan yang terpenting di sini. Jadi di sini tertulis yang pertama off, kemudian yang tengah itu adalah 0 dB berarti on ya. Dan pada saat kita ke 0 dB ini otomatis untuk lampunya menyala, lampu indikatornya bahwa mic-nya itu sudah menyala. Jika kita naikkan lagi ke atas tombolnya, itu kita masuk ke berapa dB ini? Plus 10 dB. Ya. Jadi begitu kita naikkan untuk sensitivitasnya masuk ke plus 10 dB. Jadi sudah dipastikan ini mikrofon ini full power tanpa harus menggunakan Pencom arm.
Dan kemudian untuk kolcunya kita pasangkan. Oke, setelah dipasangkan, wah ini sih keren guys. Nggak kalah sama merek-merek terkenal lainnya. Kalian bisa lihat sendiri. Ya, untuk build quality-nya. Kemudian di sini untuk garis-garisnya juga warnanya silver. Jadi sangat terlihat elegan sekali. Hitam plus silver plus merah. Jadi di belakangnya di sini terdapat untuk soket colokan USB dan untuk kabel dari mikrofonnya yang dihubungkan ke kamera atau ke handphone kalian. Dari bentuk dan build quality-nya, saya suka sekali sama ini mikrofon. Kemudian kita akan coba seberapa baguskah dari kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon shotgun ini. Dan kemudian kita dengarkan untuk hasil suara dari mikrofon Yelangu Mic 05. Ini adalah suara dari mikrofon internal mirrorless Fujifilm XA5. Ya, ini adalah suara dari mikrofon internalnya dengan jarak satu tangan dari arah saya. Oke, dan ini adalah hasil suara dari mikrofon Yelangu Mic 05 dengan jarak yang sama seperti tadi. Dan tentunya untuk mikrofon ini di 0 dB ya. Jadi untuk preamp-nya saya pakai normal 0 dB. Jadi tidak menggunakan tambahan 10 dB. Dan kita bedakan jika kita menggunakan mikrofonnya dengan jarak jauh seperti apa. Kemudian ini adalah suara mikrofon internal Fujifilm XA5 dengan jarak 2 meter dari posisi kamera. Ini adalah suara mic Yelangu, mikrofon Yelangu mic 05 dengan jarak 2 meter 0 dB. Dan kemudian yang terakhir ini adalah mikrofon Yelangu mic 05 dengan jarak 2 meter penambahan plus 10 dB. Ya, jadi ini adalah penambahannya plus 10 dB. Dan kita pastikan untuk sekali lagi untuk dua mikrofon ini antara siren tanpa preamp atau tanpa power dengan Yelangu Mic 05 yang sudah ada phantom powernya atau preamp-nya ya. Dan kita coba ini adalah suara dari mikrofon siren Mic 01. Oke, dan ini adalah suara dari mikrofon Yelangu Mic 05 dengan 0 dB atau normal. Ini adalah suara dari mikrofon siren tanpa preamp atau tanpa power dengan jarak 2 meter. Dan kemudian yang terakhir ini adalah mikrofon Yelangu Mic 05 dengan jarak 2 meter penambahan plus 10 dB. Ya, jadi ini adalah penambahannya plus 10 dB. Oke, jadi kalian jelas ya semuanya bahwa mikrofon ini luar biasa sekali, dan kita coba cek untuk harganya berapa. Saya kalau tidak salah sempat waktu itu lihat di Jakarta Notebook untuk harganya, coba Yelangu saya cek dulu. Oke, ada ini ya, dan ternyata ini adalah barang-barang fotografi yang cukup lumayan, malah saya bilang ini cukup premium kok. Ya, kalian bisa lihat untuk beberapa jenis produknya itu tidak hanya mikrofon aja, jadi ada arm ataupun backup untuk beberapa kamera. Ya, ini untuk produk Yelangu banyak juga. Dan kalau kalian tidak percaya untuk harganya ini, kita klik. Dan untuk harganya sendiri kalian bisa lihat untuk harganya itu 253.000 rupiah. Ini ya. Ini adalah mikrofon Yelangu.
Ya, udah kalian bisa lihat ya. Nah, jadi dengan harga 250 ribuan, kalian sudah bisa mendapatkan satu buah mikrofon shotgun dengan gaya atau dengan rupa yang cukup menarik, tidak kalah dengan brand-brand mahal lainnya. Kemudian sudah ada preamp-nya atau Phantom Power, ya. Dan yang terjelas satu hal, kalau biasa untuk yang apa namanya mic-mic lain itu biasanya menggunakan baterai dari baterai jam ataupun baterai double A ya, atau baterai-baterai yang biasa kita pergunakan di rumah. Nah, sedangkan untuk mikrofon ini sudah menggunakan baterai tanam. Jadi, kapanpun kalian ada keperluan untuk melakukan vlogging, praktis. Ini sangat-sangat praktis dan worth it sekali. Oke guys, demikian untuk review saya mengenai mikrofon shotgun dari brand Yelangu, Mic 05. Dan kedepannya sepertinya kalau mic ini diberikan kepada saya, sorry bro, mungkin saya pasti akan terus pakai mic ini untuk di indoor ataupun di outdoor jika memang saya melakukan vlogging itu ada di kisaran sekitar rumah ya. Dan tentunya kalian lakukan like, comment, share, dan subscribe di channel saya dan di video saya ini. Yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di channel Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.